bukan tak sedap, tapi bukan bilang saya. Mika, silap boleh. Berzikir, taranu, baca Al-Quran, insyaAllah lah. Eh, Diva. Diharkan esok hari raya puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba bagi salam kan. Yalah, Ratu Yabista. Tapi tu dululah. Last kita jumpa masa final lah kan? Betul, masa final. Masa final. Tapi hari ni jumpa sekali lagi, tiba-tiba dah lain jadinya. Oops. Okay, apa cerita ni? Tiba-tiba, orang kata apa, daripada Ratu Yabista, masa last interview, saya ingat orang kata awak nak cuba berlakon. Dan sekarang ni dah setahun ada tak? Nak dekat setahun juga. Setahun. So, apa perkembangan awak di antara daripada selepas menang sampai sekarang sebenarnya? Perkembangan Kila, so far Kila tak ada lagi terlibat dalam lakonan, tapi mostly Kila banyak hosting dan Kila terlibat dengan berlakon MV Abang Awi lah untuk Habib Jewel, Irama Aidil Fitri. Kena tengok nanti macam guys. Macam mana jadi duta lupa ni? Rantai tu dia ambil banyak lah. Cing. Sebenarnya saya tengah last semester degree, so saya kalau nak terlibat banyak dengan lakonan sekarang, saya takut saya tak boleh manage. So saya ambil yang mana saya rasa saya boleh, orang kata, adjust jadual saya. So okay. Macam kalau macam sekarang, of course perancangan saya nak kepada bidang lakonan lah. So saya pernah cakap kan, itu adalah minat saya. Macam Kila memang daripada Kila kecil lagi, bakat Kila memang dalam bidang lakonan. Kila memang suka berlakon, suka filming depan cermin dan sebagainya. Dan Kila rasa untuk dalam bidang industri ini, Kila akan fokuskan kepada lakonan dan juga pengacaraan. Lakonan dan juga pengacaraan, insyaAllah lepas ni. So maknanya ni sebab bukanlah terbengkalai, bukanlah tersangkut, tapi sebenarnya cuti sekejap untuk menghabiskan pendidikan awak dulu lah. Yes, betul kan? Tapi yang peliknya hari ni lah kan, tiba-tiba tengok kat pentas ni diumumkan. Awi cakap, kumpulan nasib baru bertiga. Apa cerita tadi bawa nyanyi nasib? Saya tahu mesti ramai sebenarnya terkejut. Kenapa tiba-tiba Kila menyanyi kan? Lari bidang kan? Tak pernah cakap pun saya suka menyanyi. Sebenarnya saya memang, Abang Awi approach saya waktu tu, dia kata, Kila boleh tak Abang Awi nak Kila join satu band kan? Kila cakap, Abang Awi, Kila tak boleh nyanyi. Sebab Kila memang minat Kila lakonan dan juga pengacaraan. Tapi Abang Awi kata, tak apa, it's okay, you try. Sebab benda ni adalah, bila Abang Awi explain, dia kata benda ni adalah melibatkan zikir-zikir, which is kita everyday kita buat, kita amalkan kan. So Kila rasa macam, okay lah, why not? Benda ni pun something new for me, untuk Kila experience, untuk Kila cuba. So why not kan? Walaupun suara kita tak sedap pun guys, tapi kita cubalah. Okay, nama kumpulan masih lagi dirahsiakan. Soon kita akan reveal. Dan ahli kumpulan kita ada Mia Harry, dan juga Naili. Inilah kawan-kawan Kila. Okay, ini adalah Mia Harry, ini adalah Naili. So maknanya antara bertiga ni, bak kata Kila yang menyanyi sebenarnya berdua ni. Jelas sedap, Kila tak sedap lah. Kila bukan bidang Kila. Bukan tak sedap, tapi bukan bidang saya. Mika, Kila boleh berzikir, taranu, baca Al-Quran, insyaAllah lah. Eh, Diva. Okay, Diva. So bertiga lah sekarang kumpulan ni kiranya memang kumpulan yang tetap ataupun kumpulan untuk special project? Sebenarnya nak kata tetap tu tak ada, sebab untuk special project sebenarnya. So yang berdua ni kan sebenarnya memang menyanyi ke? Ya, memang menyanyi. Siapa tak kenal mereka? Yeli pun menyanyi. Lindy juga. Jadi dia disamakan pula, disatukanlah satu kumpulan. Untuk lagu-lagu zikir-zikir semua ni dengan Kila kan. Mak kata dia tak pandai menyanyi sebenarnya. Eh, boleh. Susah ke sebenarnya nak menyanyi? Dia ada tone dia. Dia boleh menyanyi. Special tone. Sebab tu panas. Habib stop. Dan hari ni korang semua nyanyikan lagu raya untuk Habib juga sebenarnya. Yes, kan, Special collaboration lah. Macam mana tiba-tiba Abang Awi awak boleh ambil you all semua untuk berada di bawah dia, untuk jadikan satu kumpulan dan buat lagu? Sebab kita orang adalah artis Nusantara. Jadi Abang Awi pun memang ambil kita orang untuk jadikan satu lagu raya ni special lah. Memang untuk special untuk artis Nusantara dengan artis-artis yang terpilih. Okey, tu lagu raya tak ni yang nasyid jadi tu? Nasyid. So Abang Awi sebut pasal nasyid jadi kan? Yeah. So, korang sebenarnya nasyid ke macam kumpulan apa sebenarnya? Memang nasyid? Lebih kurang berkumpulan nasyid lah. Tapi Islami punya version lah sebenarnya. Zikir-zikir. Mungkin Abang Awi memilih kita orang sebab mungkin ada kesamaan antara kita orang. Orang kata ada chemistry kan. So that's why kita disatukan. Abang Awi ada sebut setiap seorang kita orang ada karakter yang berbeza. Jadi kita orang boleh blend in. Jadi sedap lah. So macam yang berdua, saya Kila saya tahu sebab kita pernah interview dia, kita tahu asal mana dia punya latar belakang, kita tahu. Macam ni apa latar belakang ni sebenarnya? Saya asalnya buat cover dekat YouTube dengan Instagram. Ku rindukan purnamaku, doaku kan bersamamu. YouTube dengan Instagram. Instagram. Mostly saya buat cover. Macam Mia, memang Mia menyanyi. Dan sebelum ni, Mia ada group. Kadang bila ini hanya mimpi, kisah kita takkan
abadi. Tapi bila bersama dengan Bawi, ada juga single menantimu di pintu jannah, selalu berdoa dalam kata. Dan akan ada juga grup nasyid ni. Okey, so macam project by project, ada solo, ada kumpulan. Ya, betul. Okay, macam Mia sebenarnya lagu apa sebenarnya? Awak punya genre sebenarnya lah. Pop ballad lah. Pop ballad. Macam you? Saya mostly ballad. Oh, so mana Kila sorak je lah zikir sekarang ni? Sebab Kila bukan Kila kan bidang Kila lain kan sebenarnya. So itu Kila kata macam ini memang challenge lah untuk Kila. Mula-mula Kila tak nak buat. Ada kisah tau sebenarnya. Ada Abang Helmi tu, dia dah approach Kila banyak kali. Kita, Kila boleh tak you join? Kila tak nak. Kila lari tau mula-mula. Sampailah Kila pergi satu syuting ni, jumpa lagi dengan dia. So Kila tak boleh lari. So dia macam approach, dia pujuk lah, boleh tak you join? Dan Kila macam fikir banyak kali, serius fikir banyak kali. Sebab ya Kila tahu kan, abang pun tahu. So at the end of the day, Kila macam it's okay, why not Kila just buat kan, something new for me lah. Okay, bila cerita pasal lagu raya, jadi senang ke bekerja dengan lupa-lupa tau, ada diva seorang, dengan Abang Hawi awak, lepas tu kita ada Mail kat situ. Maksudnya artis-artis ada nama juga pengemuka. Macam you all bertiga, kiranya digabungkan kali pertama menyanyi saya untuk lagu raya, senang ke tak saya bekerja dengan mereka semua? Tipulah kata senang kan, mesti ada cabaran dia. Like kita orang record tu sampai pagi buta kan, tapi semua tu rasa memang worth it gila lah. Sebab tu kena tengok video music video kita orang pergi YouTube hak jual sekarang 8:30 meriah. Meriah. Vibe raya. Lagi-lagi kalau ada kilat lagi meriah. Tiba. Kita tak boleh balik kampung kan tahun ni. So music video tu dah bawa satu vibe raya kampung. Banyak buku kilat. Tak ada. Amin. Okay lah, sedikit sebab Lala dah sebut pasal raya kan. Macam you all sendiri. So raya ni dah dekat. Apa plan? Kita mula daripada kilat dulu. Plan saya nak nangis dulu sebab saya tak boleh balik kampung. Kilat raya kat Kelantan selalunya setiap tahun. Tapi this year dia macam agak berbeza, tapi it's okay lah, raya tetap raya tu. Macam Mia sendiri, Mia memang setiap tahun raya kat KL. So tak ada apa plan lah, kat KL je. So kalau nak raya, boleh datang raya dekat rumah. Tak boleh. Boleh lah, jangan bawa kereta, jangan pakai kasut. Tak biar ramai. You pula jalan. Macam Meli pula, biasa balik Pahang. Tapi sekarang ni, nenek dengan atuk pun dekat sana dah tak ada. Jadi memang raya tahun ni dekat sini saja. Okay, last one because Allah sedihnya. Last one sebab you all semua bergabung kali pertama untuk buat lagu zikir semua ni. Rasa-rasanya lah, mungkin adakah lepas ni you all akan meneruskan juga dengan projek ni ataupun lebih gemar buat bergerak sendiri? Dia bergantung pada rezeki kami lah. Kalau rezeki kami lebih kepada berkumpulan, so kita akan teruskan. Macam lagu you all sendiri keluar, dah keluar dah? Lalu. Yang bertiga belum? Belum lagi. Bila plan tu? InsyaAllah soon. InsyaAllah. Dah siap lah semuanya? Dah ada. InsyaAllah soon. Berunsur ketuhanan, berunsur kerohanian juga lah semuanya. Memang betul lah cakap Awi tadi, memang nasyid lah sebenarnya ni. Kira-kira. Islami punya lagu lah. Alhamdulillah. Okay. Selamat Hari Raya.